Hari ini untuk Memory of Chaos sudah reset dan musuh baru, bos baru juga. Kalau kalian lihat di sini untuk buff-nya berbeda lagi ya. Buff-nya itu akan ngasih memory imprint. Ini setiap kali kalian ngasih debuff, kalian akan dapat ngasih satu stack memory imprint ke musuh. Satu stacknya bakal ngurangin damage mereka 4%, maksimal 5%. Nah itu sampai cycle selanjutnya. Ini dia, gitu ya. Jadi ini, gue nggak tahu apa bisa full stars. Soalnya kemarin tuh gue sempat, ini full stars memang, tapi sampai 5 itu cuma 2 stars doang. Susah banget. Nah, Silvermane sama Guardian. Jadi di sini gue kan pakai Susan aja. Gue akan pakai untuk Natasha, Tingyun, Bronya sama Susan ya. Full damage aja, bodo amat. Itu. Lalu, jadi kita akan lawan Void Ranger dan juga untuk Sanctus. Sanctus ini dia bakal ngasih musuh yang bisa revive, karena kalau misalkan nggak bunuh Crouch-nya itu dia bakal nge-heal terus. Nah, jadi kita butuh sekali fire-nya. Nih. Soalnya Crouch-nya itu bakal punya weakness fire. Jadi gue di bawah ini akan pakai Baidu. Terus kita pakai Welt aja. Welt, Dunhang sama Asta. Karena Asta gue yang bakal ngasih speed plus nge-break yang fire itu. Udah habis seperti ini, kalau misalkan pengen niru, ya silakan gitu ya. Ini pertama kita akan lawan dulu si... Ini karena gue full damage ya. Gue lebih suka lawan si Silvermane dulu. Ntar Guardian terakhir lah ya. Nih. Here we go. Let's go. Biar. Ini bener-bener full damage banget ini. Gas lah. Ini selama buffer gue gak mati. Jangan auto ya, ini auto kita modern nih. Aku pakai dulu ya. Coba kita naikin. Oh, gue nggak. Oh, oke. Okay. Jangan deh. Soalnya speednya si Susan ini kenceng banget soalnya. Gue bisa heal tapi gak usah lah. Oke ya. Ya semoga ya, next turn udah bisa mati ya. Semoga aja. Oke. Okay. Ah, dia bakal sungguh. Oke. Okay. Gue ngangkat dulu susahnya. Pake skillnya. Ultimate, biar dia bisa naik. Biar. Cool. Sakit banget sih, langsung setengah, buset dah. Seriusan. Sakit banget sekali tusuk itu. Au. Eh, jangan bronya juga. Jangan mati bronya ya. Bronya mati kita sekarat nih. Nah. Mati dia. Oh, nggak mati loh. Serius. Astaga. Sialan, sakit banget ini. Harusnya dua giliran ya, kalau misalnya kalian pengen full stars dengan cepat. Tapi ya sudah lah ya. Kalau gak full stars, maklumi aja ya. Maklumi aja. Karena gue sendiri pun free to play tipis-tipis. Sayang ya, kalau misalnya ultimate-nya masih ada, terus kita pakai skill-nya, ultimate-nya si Tingyun. Energinya tuh rugi banget. Mendapat 50 soalnya. Nggak langsung mati loh. Ini dapet burunya gue di bawah coba. Oh shit. Kita naikin burunya ya. Ini burunya lagi, Susan. Ya sekarat ya. Ah, sakit banget itu. Hmm.
Gas. Lagi dong. Lagi dong. Skill dia. Jangan sampai si tinggi yang kena ya. Mati tinggi aja. Nice. Biar gue sengih heal di sini. Hancur ya apa-apa. Gue terus sakit. Nih sakit. Sakit banget itu. Buff. Ya nggak full. Nah. Oke apa-apa. Sekarat, oke. Nice. Modar. Ini mati. Bronyonya nge-break. Mati sih, harusnya mati. Yep. Xuxiang, the best. Nah, ini agak males nih. Mending kita lawan Void dulu ya. Void-nya ini agak-agak ngeselin soalnya. Nah kalian lihat kan banyak fire, makanya gue pakai Astar di sini. Astarnya bakal sangat-sangat berguna banget. Ini dengan buff Astar plus build harus kita kencang sih. Ini sakit banget sekali pukul, buset deh. Kasih buffnya, nah. Jajar siapa nih? Bahaya lu. Yang kemarin memang tuh untuk damage ya. Ini damage kita gede. Terus sengaja biar bisa ultimate. Oke, langsung. Bapak. Soalnya Bailu tuh sekali nge-heal, lompat-lompat itu bakal memberikan energi yang cukup banyak ya. Ya enak banget sebenernya. Oke. Muter-muter deh. Dangheng gue memang gak sakit. Gue orang-orang punya dahin tuh bagus banget loh. Rate-nya bisa sampai 70%. Damage-nya tuh bisa gila-gilaan gitu ya. Sadis sih. Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin full star sih. Paling 2 star sih ini. Mustahil banget ya. Tapi Daheng di combo sama Wild tuh enak banget, damage-nya tuh gila-gilaan. Jadi ya, kalian bisa coba untuk combo seperti itu. Mana lagi dia? Mati, oke, okay. Nice. Si Barney aja disini. Balu ya, oh ya, Balu ya. Nah, hajar. Oh, kena stun lagi. Astaga, naga. Alasan itu ya, dia kena stun ya. Oke. Mati dia. Cuma juga, Pak. Iya, nggak bisa ya. 28, soalnya. Soalnya nggak mungkin gue bisa ngalahin dia 2 cur. Kayaknya nggak mungkin banget. Mustahil. Sangat-sangat mustahil banget. Minimal 3 turn lah. Ini udah ya, paling 2 stars doang sih ini. Suram. Summon kah? Yup.
Au, dihajar. Nice. Kill dulu kali ya. Sekarat. Au. Mama mia. Oh, jangan juga. Oh my god. Sakit banget. Idealnya adalah kayak yang harus hajar ya Croce-nya dulu ya. Oh, Croce ini yang ngasih heal terus soalnya. Yang sampah banget sih. Ini memang kalau misalnya kalian punya apa namanya? Pela, mending dipakai aja dulu. Nah, kan dia bakal hidup lagi. Darahnya setengah sih, tapi ya ya itu. Ini gue berharap sama Asta. Biar Asta yang nge-break. Anjing lah. Oh, dia hidup. Oke lah. Ngeri gue kalau dia nusuk-nusuk itu sakit banget soalnya. Oh, oke. Ayo Asta. Ini harus dihancurin sih. Kalau kayak nggak hancurin tuh dia bakal nge-heal terus dan itu bahaya banget. Mati dia tuh. Jadi si Well sama Dahin gue bisa fokus ke itu. Buat nge-break juga sih. Gue juga banyak yang main break untuk Dahin. Nah kan gak bisa kan. Ya rip lah. Oke, mati dia sekali. Ya gitu ya untuk sedikit info aja atau mungkin update info gitu ya. Jadi ini udah ada untuk boss baru, monster baru juga. Jadi untuk menambah suasana baru lah. Jadi nggak sama mulu ya. Kan dari awal tuh kita sama gitu, musuh sama bossnya yang di Mode of Chaos nya. Oke. Buset dah. Apakah mati dia? Lu mati, sumpah. Nah, oke ya. Gak full stars, cuma 2 star doang. Gak apa-apa, sudah ya. Gak apa-apa lah ya. Harusnya bisa, kayaknya sih bisa sih ya untuk 3 stars, tapi memang agak sedikit try hard dan juga untuk sedikit RNG-nya. Jadi kita untuk member of Chaos yang baru dan dia juga punya buff yang baru, jadi kalian sebenarnya nggak usah bawa tanker juga ya, kalian cuma bawa healer aja udah cukup, dan kalian butuh damage yang tinggi.